Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan saat bersih dan saat jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita data dari sosial media chatting sejuta umat, yaitu WhatsApp ya. Dilansir dari berita online dari suara.com, WhatsApp mulai uji coba fitur migrasi chat iOS dan Android. Penjelasannya yaitu, WhatsApp sedang menyiapkan fitur chat migration dalam pembaruan selanjutnya. Fitur ini memungkinkan pengguna memindahkan riwayat chat dari perangkat Android ke iOS atau iPhone atau iPad. Menurut laporan pembocor WhatsApp populer WA Beta Info, fitur ini dilaporkan sedang diuji untuk perangkat iOS dan masih dalam tahap pengembangan dan belum tersedia untuk saat ini. Akan tapi, laporan terbaru menyebut fitur chat migration sedang diuji untuk perangkat Android lewat WhatsApp Beta versi 2.21.9.7. Bocoran menyebut fitur ini akan tersedia untuk global di pembaruan selanjutnya. WhatsApp memungkinkan migrasi riwayat obrolan antara iOS dan Android di pembaruan mendatang. Akhirnya Anda akan dapat mentransfer obrolan di antara berbagai platform secara asli. Ini sedang dalam pengembangan dan kemungkinan akan dirilis, kata WA Beta Info, dikutip dari BGR Senin tanggal 3 bulan 5 2021. Saat ini WhatsApp sedang mengerjakan fitur untuk mengimpor riwayat percakapan di aplikasi WhatsApp Android. Sementara itu, kemampuan untuk mengekspor riwayat chat sedang diuji di WhatsApp untuk iOS. Screenshot dari WhatsApp untuk Android Beta mengungkapkan pengguna dapat mengimpor riwayat obrolan mereka dari iOS. Sampai saat ini masih belum jelas bagaimana WhatsApp memindahkan riwayat chat antar perangkat. Laporan tersebut menunjukkan adanya kemungkinan pengguna Google Drive untuk menyimpan sementara riwayat chat diimpor ke WhatsApp versi Android. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari sosial media chatting sejuta umat, yaitu WhatsApp mulai uji coba fitur migrasi chat iOS dan Android. Nah, terima kasih sudah menonton ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.